Kerajaan sentiasa memastikan kebajikan anggota tentera tidak terabai. Selain terus menyelenggara kemudahan rumah keluarga angkatan tentera yang sedia ada, kerajaan turut meluluskan pembinaan sebanyak hampir 1,000 buah unit baru dengan kos keseluruhan berjumlah hampir RM500 juta. Kerajaan turut menghargai peranan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, yang turut sama membantu dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sebanyak RM153 juta akan disediakan, termasuk menaik taraf kemudahan di pusat latihan bagi mengukuhkan peranan RELA. Kerajaan prihatin aspek kebajikan dan kesejahteraan penjawat awam lebih-lebih dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19. Bagi menambah baik kemudahan anggota perkhidmatan awam, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, menaikkan kadar elaun RM6 kepada RM8 sejam untuk lebih 1,900 pegawai bomba bantuan mulai 2021. Kedua, memperkenalkan skim perlindungan kemalangan diri percuma sehingga RM100,000 kepada peminjam baru Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA bagi tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, bagi menghargai keringat kepahlawanan dan bakti pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 kepada 40,000 penerima. Sebagai menghargai jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam, sukacita kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 untuk kakitangan awam grade 56 dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan dan veteran yang tidak berpencen, bantuan khas kewangan RM300 akan diberikan. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar pada awal tahun 2021. Anggota barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis, tentera, anggota bomba, rela, petugas JKM dan ramai lagi yang telah membanting tulang empat kerat, berkorban juang memerah keringat dengan sepenuh kudrat demi menjamin kesejahteraan kita semua warga Malaysia. Kini, ramai antara mereka diamanahkan untuk menjalankan tugas di Sabah. Marilah kita mendoakan rakyat di Sabah dan seluruh anggota barisan hadapan supaya dapat mengharungi situasi sukar ini dan diberi perlindungan olehnya.